Halo YouTube, jumpa lagi di channelnya Mas Cami Channel. Masih stay, saya penasaran sekitar 3 bulan yang lalu saya kehilangan drone mini ya. Nah, saya sering cari di kebun sawit ini yang dulunya masih ketel. Sudah kira-kira 5 kali ini. Dan kebetulan ini yang punya kebun sudah membabat bersih. Nah, seperti ini. Kita coba cari lagi di mana, karena saya penasaran sekali, sudah lama sekali mencari tapi nggak ketemu-ketemu. Jarak dari rumah saya kira-kira 100 meter. Kalau drone besar kemarin sih sampai ya jarak 100 meter sekitar di situ saya nemunya yang EG5C kemarin. Nah, ini karena drone UDI kan kecil dan di sawit-sawit seperti itu takutnya nggak ketemu, akhirnya ini sudah dibabat dan saya sekarang mencari sekitar sudah 1/4 jam saya mencari. Saya ubek-ubek ngendindi urung kelar nemu, bro. Nah, seperti ini. Rekam enggak ini? Silau, bro. Saya tadi dari sana. Nah, dari di sana itu ada jalan. Dari sana sekitar ini ada 100 meter ya dari waktu remote saya terbangkan. Saya ubek-ubek di sini enggak juga ketemu. Nah, ini mumpung terang. UDU 46 mudah-mudahan ketemu. Wah, apa itu? Alhamdulillah ketemu, bro. Sepertinya terkena mesin babat ini tadi. Kemarin ya. Wih, mantap, masih oke. Nah, ini bekasnya terbabat-babat, bro. Nah, ini dia. Alhamdulillah, seneng banget, bro, ketemu. Walaupun sudah hancur-hancur ininya karena terkena mesin babat sepertinya. Aduh, sayang sekali ini. Sebetulnya ini masih baru waktu hilang ya. Dan posisi baterainya ini masih mancep karena hilangnya malam-malam. Alhamdulillah ketemu. Alhamdulillah YouTube, jumpa lagi. Akhirnya ketemu. Dan kita langsung cek di dalamnya ya. Saya sudah sampai rumah tadi. Siap-siap cek, mudah-mudahan 4 bulan hilang masih bagus. Ini tadi baterainya baru saya lepas. Nah, pasti sudah rusak, bro. Bro, sudah hujan, panas hujan. Sampai nggak terlihat ini, bro, tempat sampahnya karena kena air. Mudah-mudahan masih oke. Posisi kering, posisi tadi jatuhnya seperti ini ya. Saya nemunya posisi seperti ini dan tertutup, mudah-mudahan aman. Dan ini remote-nya, kita pinjem baterai dulu dari sini. Oke, ini dia, sudah saya ganti baterainya di sini jadi kerompong. Dan saatnya kita coba pakai ini, kita cari baterai dulu ya. Wah, masih hidup sih, bro. Tuh, bismillahirrahmanirrahim. Hah? Kenapa ini? Alhamdulillah masih hidup, bro. Masuk, Pak Eko. Ah, alhamdulillah masih hidup.
Saya tinggal lama ya. Ini saya cari baterai. Aduh, ngapa ini nggak bisa masuk ya? Mudah-mudahan masih bagus. Coba kalibrasi dulu. Seperti ini kalibrasi, bro. Wih, mantap, bro. Wah, jadi betulan saya kasih di sini nanti. Swear. Ini drone super enak banget. Saya pause. Alhamdulillah. Ini dilepas dan kita mainkan yang baru ketemu. Nanti siap-siap. Aduh. Siap-siap pakai kamera. Cedek Battle One. Oke, bro. Coba saya taruh di kat kepala ya biar. Aduh. Alhamdulillah ketemu, bro. Untung dibabat sama yang punya ladang. Speednya enggak fungsi ya? Ini lagi enggak fungsi lagi, bro. Kita coba benerin nantilah. Yang penting ini drone sudah ketemu, saya sudah senang banget. Tuh, enak banget ini. Tuh, enak banget kan? Makanya sampai kira-kira 5 bulan kurang dikit lah saya nyarinya. Tuh, drone ini stabil banget daripada sama-sama UD-U46 yang saya punya itu. Tuh, baterainya juga awet. Tuh. Tuh kan? Seperti altitude hole. Makanya saya cari terus. Dan itu masih kerompong, bro. Tuh. Hampir kena. Ini drone super enak banget. Oh, tombolnya lagi bermasalah semua. Saya lepas nih. Masuk, Pak Eko. Oh, ada angin dari sana. Tuh. Mantap kan, bro? Oh, kan? Makanya saya cari terus. Alhamdulillah. Di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, drone-nya ketemu. Pasti asik banget ya dikasih FPV. Oh. Wow. Baterainya sudah habis. Nah, kedip-kedip tuh. Bawa ke sini ya. Alhamdulillah. 5 bulan hilang, ketemu lagi. Kita tinggal grepesin di sini nanti biar jadi sama seperti ini. Mantap, bro. Ramadan penuh berkah. Drone UD46 akhirnya ketemu. Jangan lupa di-like dan di-subscribe serta komen. Share juga boleh, bro. Thank you.